Wih, aman banget kan tempatnya? Lumayan sih. Opa Davin gak minta maaf juga lagi sama gue. Padahal dia udah ngerusak acara gue semalam. Gimana, Ra? Masih mau ganti kafe? Serah lo aja deh. Yuk. Ini Ardi. Biasa aja ya. Yaudah, ayo masuk. Kalau tumben banget sih, Vin, ngajakin gue nongkrong di sini. Sebenarnya gue sengaja ngajak Tasya mampir ke sini karena gue mau cari tahu soal kado gue yang ketuker sama kadonya Aldi. Gue mau tahu Tasya terlibat atau enggak. Davin, kok lo diem aja sih? Gue pengen ngobrol sama lo sih ya. Karena gue mau nanya sesuatu sama lo. Lo mau nanya soal apa? Mau duduknya dekat mana? Kenapa Rara sama Ardi bisa barengan kesini juga sih? Ini. Sini aja. Situ aja. Yuk. Yuk. Davin! Kok lo bengong terus sih dari tadi? Lo mikirin apa? Punya masalah ya? Enggak. Terus lo ngeliatin aku. Tasya! Hah? Enggak, gue gak bengong. Gue cuman pengen nyampein sesuatu sama lo, tapi gue bingung nyampeinnya gimana. Kenapa harus bingung? Lo tinggal ngomong aja kali. Iya, iya. Ada Ardi sama Rara di sini. Mungkin waktunya nggak pas kalau gue harus ngomongin soal kado sama Tasya. Kalau Tasya tersinggung terus ngambek sama gue, bisa tensing dong gue diliatin sama Ardi. Tuh kan lo bengong lagi. Ya ampun Davin, lo tuh udah tadi bengong mamun. Mikirin apa sih? Gak ada. Gue nggak mikirin apa-apa. Gue cuma mau bilang sama lo kalau ngantuknya lagi. Ngapain tuh? Gue mau bilang sama lo kalau gue seneng banget bisa makan siang sama lo di sini. Lo yakin cuman mau ngomong itu doang? Dan lo gimana? Lo suka kan makan di sini? Gue seneng banget kok. Tempatnya bagus lagi. Dari tadi Davin aneh banget deh. Kayaknya ada yang mau diomongin deh sama gue, tapi kayaknya ragu-ragu gitu. Jangan-jangan Davin mau ngebahas soal kado yang ketuker sama kado Ardi. Untung deh Davin gak nanyain itu langsung sama gue. Kalau dia nanya soal itu, gue bingung banget mau jawab apa. Tasya. Kok jadi lo yang bengong? Enggak, siapa yang bengong? Wih, aman banget kan tempatnya? Lumayan sih. Masih ada bekas nih ya, belum udah hilang. Selamat
kok tahu sih? Coba deh sini lu deketan. Hah, kenapa? Deketan sini, tangan gua gak nyampe. Ngapain ya, Maju? Ini loh, lu makan kok. Oh my god, Devin baik banget dan perhatian banget sama gue. Gue jadi ngerasa bersalah banget deh udah bohongin dia. Lah, itu selimutan tuh. Gimana sih makannya sini? Gue bantuin lapin. Sini. Boleh, sini. Lapin dong. Cremotan begini makannya. Oh, di sini nih. Dah. Makasih ya. Pelan-pelan makannya. Opa Davin pikir, Rara gak bisa bikin opa cemburu. Rara bisa kok. Rara bakal buktiin kalau Rara bisa move on dari Opa Davin. Kalau Ardi bisa memperlakukan kamu segitu istimewanya, aku pun bisa ngelakuin itu ke Tasya, Ra. Davin, kok lo gak makannya? Kenapa? Gak enak ya? Bukan gak enak. Gua pengen lu nyobain makanan gua. Davin, menu kita kan sama, ya pasti rasanya sama dong. Ya, gue pengen tahu aja siapa tahu rasanya beda kan? Ya udah boleh deh. Mau? Mau dikit aja tapi. Sini deketan, masa iya jauh banget? Iya, nih. How is it? Sama aja sih. Ya beda lah. Oh beda, kenapa? Kan disuapin sama gua. Iya, beda dikit dong. Oh dikit. Yaudah kalau gitu gua boleh nyobain punya lu? Boleh. Ra, kok gak dimakan? Ini mau makan kok. Ardi, lo mau nyoba gak punya gue? Ini enak banget tau nih, sama sausnya juga enak banget. Coba. Aduh, sorry ya. Terjadi tiga. Enak gak? Enak kan? Enak banget. Saus mushroomnya juga enak. Enak kan? Mau nyobain gak? Mau. Suapin gue dong. Yuk, suapin ya. Yang gede. Gede banget. Apa-apa. Gak apa-apa. Enak kan?